السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, barisan ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan anak jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sedikit zikir dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada keberkatan yang majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan ikut saya. La ilaha illallah. Ikut. La ilaha illallah. Wallahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا كتاب الصلوات سكالي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق
وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah kita dah baca zikir dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita akan baca di muka surat 202. Kita dah baca hadis ini. Hari ini kita cuba nak baca huraiannya. Cerita hadis ni iaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya, dia berjalan-berjalan berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dua orang sahabat yang sangat-sangat rapat dengan Nabi. Kemudian Nabi bertanya mereka, kenapa kamu keluar di tengah-tengah waktu malam ni? Keluar ni keluar malam. Ma akhrajukum akhrajakuma fin buyutihikuma fi hadhihi sa'ah. Ni masa tengah malam ni kamu keluar daripada rumah kamu berdua ni, apa sebab, apa pasal? Maka Abu Bakar dengan Sayyidina Umar menjawab soalan Nabi. Katanya, al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar ni kerana kami lapar. Tidak ada benda nak makan. Kami keluar ni nak cari makan lah. Tak ada benda nak makan. Ini sahabat Nabi. Kita keluar bukan kerana nak makan. Nak cari kawan, nak menyembah. Mereka keluar ni kerana tak ada makan di rumah. Keluar nak cari makan. Nabi kata, demi Allah, aku juga keluar waktu ni kerana nak cari makan. Aku di rumah pun tak nak makan. Jadi samalah aku dengan kamu dua ni keluar cari makan. Lah baik. Mai kita pergi di rumah seorang kawan, orang Ansar, orang Madinah. Dia ni senang. Duit banyak sikit. Namanya Abul Haisam bin Taihan. Jom kita pergi rumah dia, jom cari makan di rumah dia. Abu Bakar dengan Umar pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abul Haisam ni. Pipi Abu Haisam tak ada di rumah. Yang ada isteri dia saja. Dia bagi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila perempuan ni nampak Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pergi depan rumah dia, dia kata apa? Marhaban wa ahlan. Selamat datang dan
Dia berasa seronok sebab tetamu dia mai ni bukan sebarang orang. Rasulullah dan sahabat Rasulullah Abu Bakar Umar. Kemudian Nabi tanya, "Mana Abul Haisam suami kamu, pergi mana?" Kata dia, "Suami saya tak ada, dia keluar. Dia keluar pi nak ambil ayak kepada saya dan keluarga di rumah ni. Ayak tak ada di rumah." Tu dia pergi. Tak apalah. Duk sat Abul Haisam pun sampai balik. Allah. Apabila sampai-sampai balik, dia tengok-tengok Nabi duduk depan rumah dia. Dia tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar Umar, dia bukan sebarang tetamu ni. Dia kata, "Alhamdulillah. Ma ahadun al-yawma akram adhyafan minni." Dia kata, "Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini tidak ada siapa pun atas muka bumi ini yang lebih bertuah daripada saya. Kerana tetamu saya adalah Rasulullah. Tetamu saya adalah dua sahabat Rasulullah. Saya berasa cukup bertuah. Alhamdulillah. Tidak ada siapa yang paling mulia daripada saya pada hari ini." Allah. Dia seronok. Dia bersyukur. Sebab tetamu dia Rasulullah. Bukan senang, tuan-tuan. Kemudian dia pun pergi ambil, pi dalam kebun dia, dia ambil buah tamar ramai, nak jamu Nabi, nak jamu Abu Bakar. Buah tamar ni dia ambil 2-3 tangkai. Lepas buah tamar ni berjenis-jenis, ada yang masak, ada yang muda lagi, ada yang sebaruh masak dan sebagainya. Dia letak depan Nabi Abu Bakar. Nabi pun bismillahirrahmanirrahim makan. Allah. Makan, mukan makan, mujang makan. Dia pun pergi ambil pisau sebilah. Media. Nabi tanya, Nabi tahu dah, dia ambil pisau ni nak pergi sembelih kambing lah, nak jamu Nabi, nak masak. Nabi kata, "Iyyaka wal halul." Kamu boleh sembelih kambing, tapi jangan sembelih kambing yang sedang menyusu anak. Kambing ada susu, jangan sembelih. Sebab dia ada anak, dia nak susu, nak bagi susu ke anak dia. Sembelih yang lain, hak jantan ke, hak dara ke, hak tak ada anak, sembelih. Tak, kalau kamu nak sembelih. Allah. Dia pun sembelih-sembelih tu semua. Buat masak lauk dengan isteri dia. Selesai apa semua, angkat jamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Abu Bakar Umar pun, tuan-tuan, perut lapar, makan alhamdulillah. Ha ni tuan-tuan, dia merai tetamu dia iaitu Rasulullah dalam keadaan lapar ni. Abul Haisam bin Taihan ini, Allah, dia berasa syukur sebab kambing yang dia sembelih itu yang makan adalah kekasih Allah. Manusia yang paling baik sekali atas muka dunia ini. Manusia yang akan masuk syurga lebih dulu pada orang lain. Dah makan-makan sampai kenyang apa semua. Alhamdulillah. Maka Nabi pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, "Wahai Abu Bakar dan Umar, dengar ni, kita mai tadi, kita dalam keadaan perut, kita lapar. Sekarang kita alhamdulillah, Allah bagi rezeki, kita dah kenyang. Abu Taihan ini, Abu Haisam ini buat makan kat kita, alhamdulillah. Tapi kamu kena ingat nak, latus'alunna an hadhan na'im yawmal qiyamah." Ingat, kamu keluar daripada rumah dalam keadaan lapar, kemudian
Kamu kedua, kita semua dah kenyang. Demi Allah, Allah akan tanya kamu di akhirat kelak tentang nikmat yang dia bagi malam ni. Kita mai di rumah dalam keadaan lapar, kamu keluar dari keadaan lapar, Allah bagi nikmat berjumpa dengan seorang manusia yang baik, dia buat makan kat kita, bagi buah kurma kat kita, kita makan sampai kenyang, kita minum sampai kenyang, kita banyak terima nikmat Allah pada malam ni. Maka demi Allah, Allah akan soal kamu berdua tentang nikmat ini. Itu cerita dia. Ha. Jadi setiap nikmat yang kita dapat di dunia ini, lebih-lebih lagi nikmat makan, Allah akan tanya, kita buat apa dengan nikmat makan tu? Ha, kita tak pernah lapar lagi tuan-tuan macam begini. Ha, kita kenyang straight, tak pernah lapar. Tetapi sahabat-sahabat Nabi, mereka pernah lapar dan mereka telah pun mendapat apa orang kata sumbangan daripada kawan-kawan orang. Jadi banyak faedah yang kita dapat daripada hadis ni. Nah, pertama sekali kita apabila ada tetamu, kita kena ra'i tetamu. Apatah lagi kalau tetamu kita itu bukan sebarang orang. Yang kedua, kita apabila lapar, kita boleh pergi cari, boleh pergi minta rumah siapa yang kita rasa dia boleh bagi kat kita. Ha. Dan kita apabila kita makan, maka kita kena bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang Allah beri. Dan kita kena ingat bahawa nikmat yang Allah beri di dunia ini, dia akan soal kita di akhirat kelak. Tuan-tuan, baik, itu cerita dia. Mari kita baca terjemahan dia di muka surat 203 tu. Tak sah, saya cerita secara ringkas hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau sebut Nabi kena kata sallallahu alaihi wasallam lah, keluar pada suatu hari atau pada suatu malam, tiba-tiba baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi keluar-keluar jumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu baginda bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Umar, mengapa kamu keluar dari rumah kamu pada waktu ini? Keluar buat apa? Mereka menjawab, kami lapar wahai Rasulullah. Kami keluar ni kerana lapar. Sabda baginda, demi diriku di dalam kekuasaannya, mana demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku keluar kerana lapar juga, seperti kamu juga. Aku pun keluar, okay, dia lapar juga macam kamu lah. Ha. Jadi lah ni kita tiga-tiga lapar. Ha. Marilah kita pergi. Mari kita pergi. Lalu kedua-duanya pun, Abu Bakar dengan Umar, pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pergi ke rumah seorang lelaki daripada kaum Ansar. Orang Ansar ni orang Madinah. Kebanyakan mereka ni senang sebab mereka duduk di bumi Madinah. Nabi ni dengan Abu Bakar Umar ni hijrah daripada Mekah tu. Harta tinggal di Mekah tu, mai Madinah dalam keadaan susah. Mai ke orang Ansar ni, mereka memang senang dah. Ada yang toke, ada yang menyaga dan sebagainya. Mereka pergi cari rumah orang senang lah. Nak cari makan ni. Ha.
Baginda pergi ke rumah seorang lelaki daripada kaum Ansar. Di dalam syarah hadis ini disebut lelaki itu namanya Abul Haitham bin Taihan. Abul Haitham bin Taihan. Pergi-pergi, tetapi dia tidak ada di rumah. Tiada ada di rumah. Apabila isterinya melihat kedatangan Rasulullah, lalu ia berkata, marhaban wa ahlan. Ni selamat datanglah ni. Ha, ni ucapan Arab. Marhaban, marhaban wa ahlan. Selamat datang. Ucapan selamat datang tu, marhaban wa ahlan tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, kepada isteri dia, di mana fulan ni? Suami kamu ni pergi mana? Tak ada. Jawabnya, dia pergi mencari air tawar untuk kami. Dia pergi cari air untuk kami. Di rumah ni tak ada air. Dia pergi ke telaga lah, pergi ambil air buat balik mai. Dulu bukan ada paip-paip tahu kita ni, nah. Air ambil di telaga. Duk tengah-tengah lagu tu, tiba-tiba orang Ansar itu pun pulang. Abul Haitham pun pulang. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat baginda. Kemudian dia berkata, alhamdulillah, tidak seorang pun selain daripada aku pada hari ini menerima tetamu paling mulia. Tak ada siapa pun hari ini. Aku seorang aja yang menerima tetamu paling mulia, iaitu Rasulullah dan orang sahabat. Lalu ia pergi. Dia pergi daripada Nabi. Kemudian datang semula. Dia pergi patut dia mai semula. Dengan membawa satu tangkai buah kurma. Tangkai besar tu buat mai. Yang ada padanya buah-buah muda di tangkai itu. Buah-buah masak dan buah-buah yang separuh masak. Ha, dalam tangkai itu macam-macam jenis buah kurma. Ada hak masak, ada hak tak masak lagi, ada hak separuh masak. Lalu dia berkata, jemputlah ya Rasulullah makan buah kurma ni. Sambil ia mengambil pisau, dia ambil pisau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Nabi tahu dah, kalau ambil pisau ni nak pergi sembelih kambing lah ni. Sebab dia ada kambing. Nabi kata apa kat dia? Janganlah engkau sembelih ibu yang mempunyai susu. Ibu kambing yang ada susu tu jangan sembelih nah, sebab dia ada anak. Lalu dia menjemleh seekor kambing untuk mereka. Dia sembelih lah. Nah, kambing darah atau kambing jantan tak kira, tapi tak sembelih hak ada susu. Allah. Lalu dia menyembelih seekor kambing untuk mereka. Maka mereka pun makan kambing itu dan buah-buah kurma tadi, serta mereka minum. Makan buah kurma, makan daging, minum apa semua. Setelah kenyang dan merasa lega, dah kenyang dah, perut pun kenyang dah, rasa lega, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi Tuhan yang nyawaku di dalam kekuasaannya, demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya
mengenai nikmat-nikmat ini pada hari kiamat nanti. Jaga, jangan syok makan saja nak. Ingat, Allah akan tanya, kamu keluar daripada rumah kerana lapar, kemudian kamu tidak pulang sehinggalah kamu memperolehi nikmat ni. Ini cerita dia, nikmat yang diberi oleh Allah akan ditanya di akhirat kelak. Macam-macam Allah bagi nikmat. Nikmat makan, nikmat pangkat, nikmat duit ringgit, nikmat sihat, macam-macam nikmat yang Allah bagi masa kita hidup ni. Jaga, semua akan ditanya. Di mana Allah berfirman, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian apabila kamu bangun daripada padang, bangun daripada kubur pergi kepada mahsyar, demi Allah kamu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu mengenai nikmat yang diberikan kepada kamu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jaga. Jangan syok saja terima nikmat. Kena ingat nah. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini? Tuan Syekh kita ni cuba merumuskan pengajaran. Banyak dia bagi pengajaran dekat kita. Ada 9 kita tengok. Nombor 1 apa dia pengajaran hadis ni? Islam menyuruh umatnya supaya makan apabila merasa lapar kerana amal ibadat tidak dapat dilakukan dalam keadaan sempurna sekiranya perut kosong. Sebab itu kena cari makan. Islam suruh. Laisa min malika illa ma akalta fa afnaita. Nabi sebut, bukan daripada harta kamu melainkan yang kamu makan. Hak kita makan tu harta kita lah tu. Hak duk dalam bank belum tentu lagi. Kadang-kadang hak orang. Kita tak dan belanja mati, boleh kat orang, boleh kat waris. Yang syoknya boleh kat bini kita. Dia menikah dengan orang lain, laki dia tu balas duit kita. Yang kita ni cari teruk nak mampu. Tu Nabi kata, laisa min malika, bukan harta kamu, illa ma akalta, kecuali kita makan je. Sebab tu kita kalau nak makan, makan. Jangan duduk pekit sangat. Duit ada, makan. Nak makan sedap-sedap, makan. Makan udang, sekok RM15, makan. Tapi ingat, fa'afnaita, dia akan habis lah gitulah. Kita makan, habis. Aulabista fa'ablaita, bukan harta kamu kecuali yang kita beli baju, kita pakai. Ni, baju kita pakai. Ni harta kita. Ni saya pakai baju ni. Lepas tanya buat ke mana? Saya buat di Yala Petani ni. Dia buat cantik, tengok dia buat. Pandai kawan ni. Dia duduk di Mekah lama, duduk penjajik di sana. Dia balik buka kedai di Yala Petani. Pandai kedai dia cantik. Kita pergi tengok. Macam-macam jenis dia buat design. Hak tu hak kita. Hak tu hak kita, kita pakailah. Jangan duduk pekit. Tapi Nabi kata, fa'ablaita, dia akan jadi buruk lama-lama, jadi lusuh, lusuh. Hak makan habis, hak pakai dia akan jadi buruk. Au tasaddaqta, hak kamu sedekah, itu pun harta kamu. Buat kebajikan, kita sedekah, kita buat wakaf. Fa'abqaita, hak itulah Nabi kata yang akan kekal menunggu kamu di akhirat kelak.
Hak makan habis di dunia, makan kenyang hari ni, esok masuk jamban habis keluar. Kita pakai begitu juga, beli kereta baru, lama-lama jadi buruk. Ha, beli motor baru, lama-lama jadi buruk. Tapi yang kita sedekah, dia kekal menunggu kita di akhirat kelak. Sebab itu orang-orang yang kaya, mereka akan buat kebajikan dengan duit ringgit mereka. Sebab itu yang kekal. Yang kedua, nikmat yang diterima oleh seorang hendaklah digunakan kepada perkara kepada kebaikan. Nikmat tu guna untuk kebaikan, kerana Allah akan bertanya mengenai nikmat yang telah dikurniakannya di dunia. Di akhirat Allah akan tanya, buat apa dengan nikmat dunia aku bagi kat kamu? Ketiga, Islam menggalakkan umatnya supaya membiasakan bersedekah sekadar yang ia mampu. Buat cakap mampu saja. Walaupun sedikit, tak apa. Kerana setiap pemberian yang ikhlas akan berlipat ganda pembalasannya daripada Allah di akhirat kelak. Buat sikit pun tak apa. Islam menyuruh umatnya supaya menghormati tetamu. Tengok kawan tadi, Abul Haisam tadi. Lagu mana dia hormat Nabi? Lagu mana dia hormat Abu Bakar bin Umar? Islam menyuruh umatnya supaya menghormati tetamu. Lagu mana? Dengan menyediakan makanan dan apa-apa yang diperlukannya mengikut keupayaan. Cuba tengok, dia ambil buah tamar mai kat Nabi, dia sembelih kambing, dia jamu Nabi dan para Abu Bakar. Allah, ini meraih tetamu. Tuan-tuan, kita kalau jadi tetamu, orang raih kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza asda ilaikum ma'rufan fakafi'u." Apabila orang buat baik kat kita, kita kena balas kebaikan dia tu. Dia jamu kita. Kita pergi rumah dia, dia jamu kita. Bukan main dia jamu. Ni macam kawan ni, bukan main dia jamu Nabi ni. Dengan buah tamar, dengan semelih kambing, apa semua, awi, bukan kepalang. Nabi kata, apabila orang buat baik kat kamu, fakafi'uh, kamu kena balas kebaikan dia tu. Kalau orang jamu kita, kita kena balas lah kebaikan dia tu. Nak balas dengan apa? Kita bukan ada makan. Dia bagi kat kita makan, takkan kita nak balas dengan makan juga. Dia buat main buah durian, musang king rumah kita. Dia ada kebun musang king. Dia bagi 3 biji musang king. Tu dia, kita pun sedap makan. Kita kena balas kebaikan dia tu. Balas dengan apa tuan-tuan? Balas dengan doa. Doa tak? Dia buat kenuri, dia mantap nasi dengan lauk dengan rumah kita. 2-3 terpawai. 2-3 siang dia buat main. Kita doa dah untuk dia. Para ulama kita dulu ajak, bukan nak balas dengan makan, balas dengan doa. Balas dengan doa ni lebih berarti daripada balas dengan makan. Antara doa yang diajar oleh para ulama kepada kita, kita balas untuk orang buat makan, orang bagi makan kat kita, Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am. Ya Allah,
engkau ampunlah dosa orang yang menyediakan makanan ini kepada aku. Allahumma ghafir li sahibi hadha at-ta'am warzuqhu minal halal. Engkau bagilah rezeki kat dia, ya Allah, daripada rezeki yang halal. Kita doa kat dia. Wajannibhu anil haram. Engkau jauhkanlah dia daripada rezeki yang haram. Wa atmim niyyatahu. Engkau sempurnakan niat dia. Dia niat nak buat baik. Sempurnakan niatnya. Wa taqabbal dhiyafatahu. Engkau terimalah jamuan dia ini bagi pahala. Wa taqabbal dhiyafatahu warham mautahu. Engkau beri rahmatlah kepada ibu bapa dia, adik-beradik dia yang sudah mati. Tu dia. Ni kita balas budi dia. Bukan makan ya, lepas tu duduk celik gigi. Dia kata siapa masak gulai ni sedap gulai kami nak. Sedap-sedaplah, bukan hak tu. Balas dengan doa, oi. Pertama sekali kita minta Allah ampun dosa dia. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am. Yang kedua, kita minta Allah bagi rezeki kat dia, rezeki yang halal. Yang ketiga, kita minta Allah jauhkan dia daripada rezeki yang haram. Yang keempat, kita minta Allah sempurnakan niat dia. Dia niat nak buat baik, dia niat nak jamu buat baik, buat kebajikan. Minta Allah sempurnakan dia niat dia. Wa taqabbal dhiyafatahu. Yang keempatnya, minta supaya Allah terima akan jamuan yang dia sajikan ini. Dan yang kelimanya minta warham mautahu. Dan kelima kita minta supaya Allah beri rahmat kepada ibu bapa dia, segala keluarganya yang sudah mati. Dan yang keenam kita minta wa taqabbal dhiyabatu warham mautahu waqdi hawaijahu. Ya Allah, engkau tunaikanlah segala hajat-hajatnya. Saya kalau jadi tuan rumah buat makan jamu, tiba-tiba orang yang makan tu doa kat saya lebih tu, saya syok lebih daripada dia bagi duit, lebih daripada dia bagi makan kat kita. Sebab doa bukan sembarangan. 6 perkara minta. Minta Allah ampun dosa kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am warzuqhu minal halal. Yang kedua kita minta Allah bagi rezeki yang halal kepada dia. Allah jauhkan rezeki yang haram daripada dia. Dan kita minta Allah terima jamuan dia. Dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa-dosa tok nenek dia yang sudah mati. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala tunai segala hajat dia. Ini kita balas budi dia. Jadi tuan-tuan ingat tak doa ni? Tak ingat? Kalau tak ingat, nak mai ambil siapa tu step bagi. Mai tolong beda. Kita nak baca. Doa kita buat baik kepada orang yang jamu kita. Bagi ke orang perempuan sama. Beda-beda sana dengan orang perempuan. Banyak tu aja. Pegang kertas hijau tu, mari kita baca. Boleh hat tu pun tak parah. Malah ni. Ombak kenuri ke? Ombak kenuri, kita baca.
Ha, pegang kertas tu. Kita nak baca kertas hijau pula. Di antara doa, doa yang dipohon kepada Allah untuk ampunya, yakni tuan jamuan. Dia buat jamu kita, berkenuri kat kita. Inilah doa yang kita minta kat dia. Jangan buat sengap ya. Ha. Ha, ikut saya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Berpandukan kepada kertas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am warzuqhu minal halal, warzuqhu minal halal, wajannibhu anil haram, wajannibhu anil haram, waatmim niyatahu, waatmim niyatahu, وتقبل ضيافته وتقبل ضيافته وارحم موتاه وارحم موتاه واقضي حوائجه واقضي حوائجه برحمتك يا أرحم الراحمين wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa dia tuan-tuan, doa dia. Baca yang ni balik apa, ha, balik apa, jangan duduk di kertas saja. Kita orang panggil makan kenuri, kita panggil mampir rumah dia panggil kenuri. Kadang-kadang kita pergi dia ajak makan. Ha, kita baca doa ni kat dia. Terjemahan makna dia ada di bawah. Ya Allah, ampunlah dosa kepada tuan jamuan ini dan berilah kepadanya rezeki yang halal dan jauhkanlah dia dari yang haram dan sempurnakan niatnya serta terimalah jamuannya ini dan berilah rahmat kepada keluarganya yang mati, ayah mak dia yang mati itu kita doa juga, serta tunaikan segala hajatnya dengan rahmatmu wahai Tuhan yang amat mengasihani. Ha, cantikkan doa ni, jadikan dia sebagai doa kita balas budi orang yang jamu kita. Sebab Nabi kata, kalau orang buat baik kat kamu, kamu kena balas. Balas dia bukan dengan makanan, balas dia dengan doa yang begini cantik. Sekali lagi baca ikut. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am. Allahumma ighfir li sahibi hadha at-ta'am. Warzuqhu min al-halal wajannibhu anil haram واتمم نيته وتقبل ضيافته وارحم موتاه واقض حوائجه برحمتك
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya ijazahlah doa ini untuk tuan-tuan puan-puan semua ketika kita dijamu dengan jamuan, bacalah doa ini kepada ampunya jamuan itu insya-Allah. Itu kata dia nombor 4 tu. Islam menyuruh umatnya supaya menghormati tetamu dan menyediakan makanan dan apa yang diperlukan mengikut keupayaan. Kita balaslah budi dia. Para sahabat telah mengorbankan jiwa dan harta mereka pada jalan Allah sehingga kadang-kadang mereka tidak mendapati makanan untuk mengalas perut. Macam Sayyidina Umar sini lah. Abu Bakar tu tak ada nak makan. Namun mereka saling membantu sesama mereka. Hak ada makanan, jamu yang tak ada. Tengok Abu Haisam, lagu mana? Sembelih kambing dia. 6. Harus meminta bantuan daripada saudara seagama. Andainya mereka tidak keberatan untuk membantu. Kalau kita rasa mereka tak keberatan bantu, kita boleh minta. Ha, tengok. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Nabi pergi minta kepada Abu Haisam. Tak minta pun tapi dia tahu dah. Sunat meraikan tetamu, khususnya jika tetamu itu dari golongan salihin, orang-orang saleh. Allah. Ulama mai rumah kita, tok guru mai rumah kita. Ha. Sunat kita ra'i mereka. Tengok Nabi pergi. Abu Haisam ra'i Nabi dan Abu Bakar. Dan sunat memberi jamuan kepada mereka dan memuji Allah atas nikmat kedatangan tetamu itu. Puji. Tengok dia puji Allah. Dia kata, hari ini tidak ada siapa yang lebih betul lebih pada aku. 8. Harus bersumpah untuk menguatkan kenyataan. Ha, tengok Nabi bersumpah demi Tuhan yang diriku di bawah kekuasaannya, kamu akan disoal di akhirat kelak tentang nikmat ni. Ha, Nabi bersumpah tu boleh. Dan 9, harus bagi isteri menerima atau menyambut tetamu suami jika tidak berlaku khalwat dan fitnah dan kepulangan suami sedang dinantikan. Boleh. Ha. Cuba tengok isteri Abu Haisam, dia sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu kedatangan pulang suami dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah pengajaran hadis Nabi yang diambil daripada cerita Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar keluar kepada rumah Abu Haisam bin Taihan untuk cari nak makan lapar. Tapi sampai di sana, alhamdulillah Allah beri segala nikmat itu dan Allah Subhanahu wa taala akan menyoal kata Nabi tentang nikmat yang diberi itu insya-Allah di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, masuk dah waktu Isya, kita berhenti di situ. Insya-Allah kita akan baca nanti dalam kuliah akan datang hadis yang ke-124 pula, cerita Utbah bin Ghazwan pula insya-Allah. Lagu mana dia buat ucapan ketika dia dilantik menjadi gamno di bumi Basrah. Ini ucapan dia dirakamkan di dalam hadis kita ini. Jadi saya rasa setakat dulu itu dulu insya-Allah, banyak pengajaran yang kita dapat. Pertama sekali kita dapat bagaimana hebatnya para sahabat-sahabat Nabi
yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang Nabi nak pergi ke rumah dia, tetapi Nabi dia bukan belagak, Nabi dia tawaduk, dia pergi walaupun ke kampung rumah orang susah pun dia pergi, rumah orang senang pun dia pergi. Pi rumah orang senang nak cari makan, pi rumah orang susah nak beri bantuan. Begitulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni bacalah doa yang kita bagi kepada tuan-tuan itu. Apabila orang buat jamuan dekat kita, sakira kenduri apa pun, bacalah doa ni. Kalau tak baca depan dia pun, baca balik rumah sekali baca. Allah tahu apa yang kita minta untuk tuan yang buat jamuan itu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu aku qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.